Halo Planet Lovers, kembali lagi dengan saya Rizal. Di video kali ini sesuai requestan Planet Lovers, kita akan tutorial bagaimana cara pasang spin wing di Arrow Atrex. Win-win Atrex. Oke. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa kalian buat subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video yang terbaru di Finet Archery. Nah, untuk alat-alat yang perlu kalian siapkan yaitu ada 3, yaitu yang pertama itu gunting ya, buat nanti motong solasinya. Kemudian ada lap sama alkohol juga. Nah, ini buat nanti kalian ngebersihin si arrow-nya. Dan untuk arrow biasanya tuh kalau spin wing gitu ya, ada yang harus digaris atau nggak usah digaris. Nah, untuk kali ini ada Atrex, yaitu Atrex 800. Nah, Atrex tuh udah ada garisnya, garis-garis putih ini. Nah, jadi kalian nggak usah ngegaris satu persatu garis-garisnya gitu. Tapi ada juga arrow yang nggak ada garisnya. Nah, kalau arrow yang nggak ada garisnya itu biasanya ada di extend, terus Pro Tour sama ACG. Nah, itu kalian harus ngegaris sendiri. Ngegaris si garis-garis putih ini. Ngegarisnya juga kalian bisa pakai pensil. Biasanya sih pakai pensil biar bisa dihapus. Gampang dihapus. Nah, di spin wing ini tentunya dalam satu produk gitu. Udah ada spin wing-nya. Kemudian ada juga double tip-nya. Nah, ini double tip-nya buat masang spin wing di sini. Nanti kita potong. Kemudian ada juga perkat. Nah, ini yang warna hitam ini. Buat nanti kalau spin wing-nya udah dipasang, itu ditempelin gitu. Diikat, bukan diikat sih. Dia apa ya? Dia apa ya? Tahu sih. Kunci kan ada diputer. Oh, diputer. Dikunci lah. Nah, ini tuh fungsinya buat ngunci spin wing-nya biar nggak lepas. Sip. Langsung aja kita ke prakteknya. Gila, praktek boy. Nah, ini langkah pertamanya itu kan tadi bersihkan dulu si arrow-nya. Arrow-nya kita bersihin pakai alkohol sama lap. Jadi pokoknya kelapin. Sip. Nah, ini baru kita gosok ke sininya. Nah, sip. Nah, ini udah bersih. Kita sesuaikan double tip-nya dengan si spin wing-nya. Oke, di sini karena kita nyontohinnya satu arrow, kita kan butuh 3 berarti. Bulu pandu 1, yang duanya ya bulu ring. Nah, ini oke, ini 3 ya. Pertama gunting dulu. Nah, terus sesuaikan sama si spin wing-nya. Nah, gini. Lebih dikit nggak apa-apa. Jangan kurang. Sip. Baru kita pasang di Arrow Atrex Silver 800 si double tipnya. Nah, ini nih step yang harus sabar. Soalnya double tipnya itu ada 2 lapisannya double tipnya, hati-hati buat kalian. Takutnya kalian ngambil yang putihnya, yang putih yang bening. Jadi yang pertama tuh, nah ini kalau kelihatan sih ini ada yang bening-bening gitu. Nah, itu double tipnya. Nah, yang putih ini kita copot. Nah, biasanya kalau saya tuh masangnya di kiri dengan posisi nok di atas. Jadi di kiri.
Kenapa sih di kiri? Nah, biasanya kalau saya tuh lebih mudah waktu masang spin wing-nya itu kalau si double tip-nya itu di kiri. Nanti mempermudah masang spin wing ininya. Sip. Kita pasang 3. One more. Yang ketiga. Muka tilu. Muka tilu teh yang ketiga. Sip. Nah, jadi ini yang sudah terpasang double tip-nya. Nah, udah beres ini, kita copot yang atasnya. Nah, ini nih. Nah, ini copotnya juga hati-hati jangan keambil yang perekatnya. Nah, yang putih. Putih wangi sih. Bening. Bening. Kayak cewek. Nah, ini nih. Set. Suara rolling action. Nah, untuk pasang spin wing-nya ini jangan kebalik ya. Ini kan kelihatan nih spin wing-nya kayak gini. Jadi yang belakangnya gemuk, kedepannya kurus. Nah, yang kurus ini yang di ujung. Jadi gini posisinya. Jangan gini. Nah, gini ya. Set. Nah, sip. Kita pasang spin wing. Nah, 1. Tiga. Sip. Jadi kayak gini. Jadi seperti ini tampilannya. Yep. Nah, ini untuk pasang si spin wing ke double tip-nya. Step terakhir itu pasang si perekatnya warna hitam ini. Kita buka dulu. Ini yang putihnya nih. Ya. Sip. Nah, ini buat si ngerekatin biar spin wing-nya itu lebih apa ya? Lebih bagus. Sip. Nah, jangan lupa kalau muterinnya itu bukan ke kiri atau ke apa ya? Yang searah sama spin wing-nya, tapi lawan arah dari spin wing ini. Kan ini melengkungnya ke kiri. Nih, ke kiri gini kan. Berarti kita muterinnya itu ke kanannya. Biasanya tuh muterinnya tuh yaitu 2. 1 kan. Terus 2. Sip. Udah. Terus tinggal dipotong. Tak. Nah. Sip. Ini kayak gini. Lawan arah si spin wing ini. Itu kem. Sip. Tinggal di cut. Oke. Okay. Nah, jadinya seperti ini. Sip. Nah, itu dia cara tutorial pasang spin wing di Arrow. Nah, kalian juga buat kalian yang tertarik dengan produk ini, Arrow, atau kalian juga bisa beli pretelan, yaitu atau subnya aja,
atau spin wing, atau mungkin knob-nya, atau mungkin poinnya, itu bisa banget. Kalian bisa beli di website kita atau di e-commerce dan chat WhatsApp online. Dan juga kalian bisa beli di semua store kita yang ada di Indonesia, ada di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Dan tentunya store kita ini bisa juga di WhatsApp di nomor di bawah ini. Nah, kalian bisa WhatsApp juga ke semua store kita. Sekian tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagiin video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian juga tahu tutorial cara memasang spin wing.